Marjono, Pak. Marjono. Ya. Mau pinjam berapa, Pak? Ya kalau bisa sementara 500 dulu aja, Pak. Iya. Pertama ya. Iya, ini baru saya pertama kali loh, Pak. Saya grogi loh, Pak, ini. Belum pernah pinjam, Pak. Iya. Bang Lea. Belum pernah, Pak. Ya, dicatat dulu, Pak. Nama Kentung Warjono. Kentung. Iya, benar. Warjono. Iya. Alamat Gang Nyelempit. Gang Nyelempit. Nomor 02. 02. Suwilik. Suwilik. Iya. Benar, Pak. Tap jebol dulu, Pak, ya. Oh iya. Maaf, ini enggak ada. Enggak ada. Iya, enggak apa-apa. Dicap jempol, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Iya. Huh? Sini, Pak. Sampai sini, Pak. Dah, Pak, kok malah diorak-orak semua toh? Enggak tahu lo, Pak, jempolnya orang ini besar semua lo. Eh, ini bukan jempol semua lo, Pak. Emang tangannya begini lo, Are. Maaf lo, Pak. Ini terus di mana jempolnya, Pak? Alah. Saya sudah semua di sini, Pak. Wah. Jempol semua, Pak. Wah, jempol 5.500.000 lo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak, mantap. Ya. Wah. Satu. Dua. Pak, masih satu loh, Pak. Dua. Tiga. Empat. Coba saya agak dikit ya. Oh, coba ini nanti kan mesti ini bunga nih toh, Pak. Ini bunganya 5%. Alah. Jangan lupa bayar loh, Pak, ya. Tiap Rabu dan Sabtu. Oh, harus Rabu sama Sabtu, Pak, ya. Iya. Oh iya, benar. Perangsurannya 150. 150 setiap sebulan sekali, Pak, ya? Ya enggak, pokoknya ya Rabu dan Sabtu. Oh, pokoknya sekali angsuran 150.000, Pak. Iya, Pak. Wah, mantap. Bayarnya 10 kali. Wah, lah, ya. Siap, Pak. Makasih, Pak, ya. Nyicilnya 10 kali, terus sekali angsur 150.000, Pak. Iya, Pak. Wah, cari 500.000 ini, Pak. Mantap. Ini buat usaha lo, Pak, ya? Iya, ini buat usaha, Pak. Pasti saya rajin, Pak. Orang saya cuci tangan. Sebelum nyabun aja saya rajin kok. Sesudah nyabun dan sebelum nyabun saya rajin, Pak. Nyabun acara apa itu, Pak? Iya, nyabun pun saya rajin walaupun apalagi ngangsur. Ya, betul enggak, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Semoga selamat sampai tujuan dan saya terima kasih banget. Ya. Jangan lupa Rabu dan Sabtu. Iya, iya. Coba, coba ya. Ya. Jangan lupa Rabu dan Sabtu. Ya, Pak. Siap. Jangan lupa Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu, Pak. Siap. Jangan lupa ya. Empuh. Utang 500. Kok iso nadinya. Ya, ya, Rabu dan Sabtu. Besok. Kedua tetap kan persiapan. Ayo, Kron. Kita berangkat kita, Kron. Lima semua paketnya, Kron. Oke. Apa salah satu? Duh, kok satu tuh? Mana sih, Mon? Nah, ini, Mon. Ya, Kron. Ini aja, Kron. Masih ada lagi, Kron. Masih lo, Mon. Bentar, Mon. Duh, masih terus. Ayo, Kron. Baik. Nah, ini paket apa-apa tuh, Kron? Nah, ini gimana toh, Mon? Baik. Cek dulu, cek dulu. Lah, main duwe solo, Mon. Rambut dari Cina. Waduh. Harus sampai tujuan dengan selamat. Dilihat dulu alamatnya, Kron. Wah, iya. Jauh banget, Kron. Lah iya ya, Mon. Kok jauh banget nih, Mon? Lah, iya, bambu kayak gini aja pesannya dari Cina. Wah, Mon. Ini bambu pasti ada kesaktiannya, Kron. Gak mungkin, Mon. Bambu kayak gini aja. Coba. Ini bambu gak main-main, Kron. Pesannya aja jauh-jauh, Kron. Hah? Ini coba. Satu lagi, Kron. Aduh. Wah, bener-bener sakti ini, Kron. Wah. Kron. Kron. Ayo, jangan terbakar, Kron. Katanya tadi sudah ngetes. Gimana? Sakti kan bambu ini?
Ya, saya kan sakit sih, Bang. Memang kepala juga sakit, Tomo. Ya udah, kalau gitu ayo kita antar. Waduh, Bambu Sakti kita harus hati-hati bawanya. Ayo. Ya. Susah, gimana bawanya, Krun? Sudah, Mon. Kita lawan. Nah, gini kan pas bawanya, Krun. Iya, Mon. Ayo, Mon. Ayo, Mon. Ayo, Mon. Ini Pak Ne dapat anu nih, apa itu namanya? Dapat modal yang yes cukup masuk lah buat dagang nih. Emang dapat modal dari mana toh Pak Ne ini? Yes, pokoknya ada aja modalnya Bu Ne. Nanti Pak Ne tumbaskan lagi sandal yang ada bunga mataharinya kayak gini. Mahal ini. Waduh, untung ini Pak Ne bisa tambah modal. Moga-moga tambah laris ya Pak Ne dagangannya Pak Ne. Amin sekali Bu Ne. Ini nanti pokoknya setelah jualan ini hari Rabu dan Sabtu Bune yang absen ya. Wah, kalau cuma absen mah. Terima kasih ya Bune. Ya udah, Pak Ne mau berangkat dulu ya Bune. Semangat Bune. Ya udah, Pak Ne mau berangkat dulu Bune. Bune. Pak Ne, benernya ketinggalan Pak Ne. Waduh, gak sengaja Pak Ne. Belum Bune sudah bikin sial lo. Tapi enggak apa-apa. Kegagalan ada kunci kesuksesan. Ini dari baru awal ini Bune. Paket. Pelan-pelan ya, Mun ya. Nanti dijatuhin lagi. Kamu lo enggak hati-hati. Aku sudah pelan-pelan lo, kamu enggak hati-hati lo. Hei, jaga ya babunya. Sama aku Nadia, selebgram ternama di keluargaku. Nah, sekarang aku itu mau melukis tuh gunung yang di sana itu loh. Nah, hampir sama kan ini. Nih, udah kayak gini nih. Nanti bakal tak tambahin kalau kalian pada follow. Nah, guys, kalian tahu enggak followersku berapa? Aku seneng banget tahu. Ada kemarin itu yang follow ada ayah, ibu, adik, ipar, kakek, terus sama kakakku. Yang belum itu nenek kemarin padahal udah tak bikinin lo guys. Nek cepetan follow nih, mau tak bikin kayak yang itu Nek, cepetan. Aku tunggu nenek follow, pasti aku seneng banget. Nanti kalau nenek udah follow berarti followersku tuh 7. Aku seneng banget guys.
Nah guys, kok gak ada yang like ya, ini aku lagi siaran langsung loh padahal. Ih, kalian tuh gak kasihan apa? Aku loh ini pinjem temenku mau beli ini, terus spidolnya tadi juga aku pinjem temen uangnya. Like dong, like follow gitu, lihat nih udah bagus banget loh. Lah ini loh. Nah kalau tambah satu lagi nanti tagih gue nih spidolku nih buat kalian. Ya. Oke, siap. Aku akan mulai gambar ya 90%. Nanti kalau tambah lagi, aku tambahin juga. Jadi 100%. Nah guys, ini aku lagi gambar awannya nih. Bagus banget ya awannya ya. Mon, istirahat dulu, Mon. Haus, Mon. Alah, gitu aja haus. Wah, kamu ini bener-bener nyusahin terus. Yaudah. Aku carikan air dulu. Kamu itu nyusahin aja, Kron. Ya sudah. Aku carikan air dulu. Wah, kebetulan ada air. Ah, cocok ini buat minumin, Sakron. Ah, ini Kron. Ada air, Kron. Ah, ini Kron. Minum dulu, Kron. Ini kerja, Kron. Kerja itu ya emang keras kayak gini, Kron. Ini minum dulu. Nampaknya kamu haus banget, Kron. Minum, Kron. Wah, kita harus banget, Kron. Harus antar paket sampai tujuan, Kron. Kron. Udah. Kuat, Bon. Udah kenyang. Ayo, berangkat lagi. Paket. Ayo, Kron. Semangat, Kron. Laper, Min, dari pagi belum makan, Min. Min, kebetulan ada bakso pentol, Min. Gimana? Kita serang aja, Min. Iya, Rip, tapi nggak punya uang, loh. Alah, Min, tenang aja, Min. Kita kan punya 1001 cara untuk berpantun, toh, Min. Kita rayu penjualnya pakai pantun, Min. Enggak, Rip. Sebisa mungkin kita harus mendapatkan bakso pentol itu dengan gratis. Hah? Masuk, Min. Masuk, kasanya. Ayo, Min, serang, Min. Bang, pentol, Bang. 2 porsi pedes semua. Ya, Bang. Pentol. Pentol. Waduh, Dik. Abang yang jual mah diam aja, Dik. Enggak merhatiin kita. Kita serang pakai pantun aja, Dik. Masuk. Jenang ireng, jenang dodol. Heeh, Pak. Abang ganteng, boleh kita minta pentol? Sik. Kurip. Yeah. Dari Malioboro ke Ponorogo. Bagaimana, Bang? Boleh toh? Aduh, Dik. Enggak mumpet, Rip. Kita kasih pantun lagi, Dik. Serang, Dik. Buah salak ikan tongkol, buah duku dukunya mateng. Dari sekian banyak penjual pentol, hanya abanglah yang paling ganteng. Aduh, Dik. Nggak mumpan juga, Dik. Iya, Rip. Kita kasih jurus pantun pamungkas kita, Dik. Buah salak, buah mentimun. Sip. Ke Jakarta lewat jalan tol. Kita sengaja buat pantun hanya untuk minta pentol. Itu jurus pamungkas kita, Dik. Pasti dia terayu, Dik. Ya. Nah, Dik. Aduh, Dik. Kali ini, Dik. Pantun kita nggak laku. Iya, Dik. Senyum aja nggak, Dik. Apalagi tertawa kan nggak mungkin, toh, Dik. Pak. Oh, ya senyum dikit, toh, Pak. Iya, Pak. Jadi kita langsung kasih sebuah lagu andalan kita. Masuk lagu itu. Berhubung kita enggak bawa apa-apa, Dik. Tepuk tangan aja. Dua kah cari jambu tuhi purani. Tutupi balkon tolak-tolakan. Pasari ngajeng-ngajeng iraci. Pasape itilpun-tilpunan. Duh, Dik. Gak mumpat, Dik. Apa ini, Rip?
ingus dik itu ingusnya tebel-tebel emang dari dulu kayak gitu dik. Lucu, lucu banget kamu ya. Kita bersih. Sini, kasih baju, sini. Kita jadi makan pentol ini dik. Gara-gara wadahku dik. Kamu lucu soalnya. Makasih ya, bikin saya ketawa. Wah, sama-sama Pak. Emang dari dulu kita kayak gitu ya dik ya. Kasih kuahnya dikit Pak. Dikit, nyemek-nyemek ya? Ya. Kuah nyemek-nyemek, oke Pak. Karena Ricah bikin saya tertawa, ini gratis buat kalian. Makasih ya. Sama-sama Pak. Sudah buat saya ketawa. Siap, Pak. Makasih. Besok tak kesini lagi ya, Dik. Oke, siap. Biar makan gratis banget, Dik. Enak ini, Dik. Makan gratis, Dik. Wah, asik banget tuh, Dik. Bisa pantun, bisa makan gratis. Nah, ya enggak? Iya, loh. Emang kita itu raja pantun, Dik. Iya, masuk. Raja sini, ya. Iya. Dik, makan. Dik, makan di sini aja. Makan di sini aja. Enak banget ini kayaknya, aduh. Aku duluan ya, Dik. Aku satu nanti kau banyak pokoknya. Aduh, Dik. Tau kita, Dik. Aduh. Kita susah-susah pantun. Nggak jadi makan gratis, Dik, kita, Dik. Aduh, Min. Sayang, Min. Belum 5 menit dulu, Min. Kamu mau ambil nggak? Nggak mau, Rik. Mau banyak tai, kok. Lah kita gimana nggak jadi makan pentol gratis ini dek? Sialan nggak pakai tuh, cak men! Kurang keras dik, mesti nggak denger. Cak men! Ih, aku yang pertama gagal guys, karena diganggu orang sombong-sombong itu loh. Tapi guys, ada untungnya juga loh. Yang tadinya followersku 6, jadi sekarang 7, baru ikut follow. Nah sekarang, untuk yang kedua, vlog yang kedua nih aku mau review Mile Monile. Capek-capek nge-vlog, saatnya makan mie kesukaanku, yaitu Mile Monile. Karena tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Cobain dulu ah. Enak banget. Warna hijaunya ini dibuat dengan saripati bayam, jadi warnanya kayak sayuran. Air rebusannya juga jernih. Bakalan jadi mie favoritku nih. Yuk saatnya jadi pahlawan keluarga dengan pilih Mie Lemonilo. Ah sekarang bakso somplak sudah ada kemajuan. Sudah mempunyai lapak, Pak. Meja bagus, kursi bagus. Ada, pokoknya lapaknya bagus intinya. Pak, masuk. Blok plaza piye iki, arek. Ah. Jangan, jangan. Tidak boleh mamar ah. Biasa. Baru buka. Dilerku. Baru buka. Pak. Apa ya yang kurang? Wah, ini loh. Pas. Ya ini cocok ini. Tinggal menunggu orang lewat, aku tawarin bakso, dia makan, bayar, pulang, terus dapat uang banyak. Rabu dan Sabtu Bang Plecit aman ya, ini juga aman ya, pesan mulai. Bago, bakso, bago. Bang. Hei, bakso. Bago. Bago piye ya Pak. Suruh beli bakso malah mau gotak. Wes, Res. Gimana ini? Kalau gini caranya Bang Pelitit pun enggak aman. Bune absen pakai apa? Malah bune yang dibawa nanti. Wes. Gimana ini? Sabar. Sabar, pokoknya sabar. Buku masih utuh loh. Uti racing. Setannya ngebul, Pak. Bannya masuk. Asli titisan Mandalika itu. Wes, parah dia. Tinggal kencing aja dulu. Mana?
kumpul ini yang penting aja, bisa-bisa gak bisa absen ini. Halah, ini gimana ya? Lapangan. Apa ya? Ker-ker-sakru sama semut. Koplak, eh! Paket mas, paket. Oh, bener pas saya? Ya bener mas. Pasal bambu jauh-jauh dari Cina. Buat apa sih mas? Jadi gini mas, ini fungsinya gini. Bye. Hey, 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 hey.